Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Rajab sering kita melaksanakan peringatan seperti ini, bahkan setiap tahun. Nayakia, hakikat dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj sitonganna adalah ingin memperbaharui yarega meloki pakyes seipemang yero ibadah ia engkai ijamari lalanna tutungan linota lebih khusus pelaksanaan ibadah sholat. Yang kedua, meloki pakesai papuji maraja talori ali malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tidak terasa meninggalkan peringatan maulid, seakan-akan baru saja kita meninggalkan peringatan maulid kemudian masuk lagi pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situngenna iyo nabitta nakuragaila da taupan ritae setiap peristiwa besar ia engkena alami nabitta itu dibikinkan sejarah dan satu peringatan. Nusulul Quran itu dibikinkan peringatan khusus ketika Rasulullah menerima Al-Quran. Kemudian termasuk peringatan Isra Mi'raj, kemudian peringatan maulid kelahiran Nabi, nakuragai taupan ritae supaya weddingi semakin terpupuk yarek gapede makanjai papuji talori ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pelaksanaan Isra Mi'raj sitonganna ada dua maknanya tadi, adalah utamanya adalah sholat sempajang. Nah, sebab Bapak Ibu sekalian, degaga pakasiwiri lalanna agamai kami namarepa ijama dan menjadi penentu dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali sholat. Nah, dek togaga cau egai rupanna sempaja sitonganna narekomelo ki mak bicara pakasiwiang yang paling banyak adalah sholat. Nah, sebab secara umum dun rupa sempaja perlu sempaja sunnah. Ya sempaja perlu ya mana sangka patokanna. Tapi ya sempaja sunnah itu tidak ada batasan. Ya na tunang kayasa sempaja sunnah mutlak. Ya kumakadete sempaja sunnah mutlak berarti tidak ada hitungan rakaat. Dega agama kada 10 rakanna, 100 rakanna, siagi-siagi tulik jamah sebanyak mungkin, itu tidak ada batasan. Bahkan angka tau pandrita natung kami metode Nabi ilangi rakaat na sempajanna dengan satu keyakinan maka da puang Allah taala pak bilang enggak. Nah, sebab iya ku iya bilangi mesa non rita kabur, tapi iya ku puang Allah taala nanti dia yang menghitung. Nah, walai sesuai aga sitonganna lau laksanakan iya miro wawaro. Makanya sholat sunnah mutlak itu sebenarnya Nabi lakukan, contohkan yaitu ampai makada Nabi arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Ya nasengnya Nabi ta istirahat Bapak Ibu sekalian, ya ku masempajangi. Ya iya tu Nabi ta ku masempajangi nasami istirahat. Makanya aja tata salah narik ku makadai la Bilala, Bilal bin Rabah. Ya ku meku mitai sempajanna Nabi ta makan jala da. Ya tu ime tasuyu, ya tu ime lampe bacana, ya tu ime terrokok, ya tu ime senang, ya ku matakola da. Ya nama ladda matakko nabita ina metai ha sampaja sunan. Yo pidi si balikan nami. Ya na to matakko pole pasae mak balu hai mak pito mani. Nah, ini kadang jadi masalah. Magai nasaba de me matona pada nabita wattunna alena tarima sampajang si bawai di. Kita mempelajari salat masuk ke akal baru diusahakan masuk ke dalam hati. Tapi ia Nabi tak ipa langsung itamu kuatinna sempajangnya. Isi Allah mematuhi puang Allah Ta'ala. Maka salah satu hikmah magi Nabi tak na yoli menrek mangolo ku puang Allah Ta'ala. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
kemudian naik dari langit pertama sampai langit ketujuh, kemudian langsung ke Sidratil Muntaha, naik ke alam istawa. Yaruna bitta magina ku Sidratil Muntaha menre, untuk ketemu dengan Allah. Maka dai Ratif Al-Asfahani dalam kitabnya, Iyaro kuang Allah Ta'ala tidak bisa menampakkan wujud aslinya di dunia. Nasabak kenro-kenro imelo tampakkan wujud na kuang Allah Ta'ala, wajah Allah, maka pasti hancurlah di dunia. Makanya Nabi Musa itu ketika ingin ketemu Allah, napai mah kita loko bulue, disuruh menghadap ke situ, kemudian gunung itu hancur sebelum Allah menampakkan wujudnya. Tapi magina yolli menre oko Sidratil Muntaha, ternyata menurut Ratib Al-Asfahani, Sidratil Muntaha adalah tempat yang bisa ditempati untuk ketemu langsung dengan Allah. Maka disitulah Nabi dijemput naik. Ya kukilino denulle, degaga onrongu kulino, pasti hancur. Makanya dia dipanggil naik. Itu salah satu penjelasan ulama kenapa Nabi ketemu Allah itu di Sidratil Muntaha. Bahkan ada ulama yang mengatakan bukan di Sidratul Muntaha, tapi di atasnya, namanya alam istawa. Kau paya sikna. Jadi roh malaikae mantara engi nabita itu tidak bisa naik lagi, hanya sampai ke langit ketujuh. Di atas dari itu tidak bisa. Yang itu ampai Nabi Tamatar Rumendre. Makanya dalam kitab Barasanji angka tu kalimat itu, anta nurun fauka nurin, engkau adalah nur, cahaya di atas cahaya. Ada yang menganggap kalimat ini termasuk kalimat kemusyrikan. Nasabak magai nasangi cahayana Nabi Ta yasikna cahayana pungalla ta'ala, karena dia kaitkan dengan ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Nasangi anta nurun di situ adalah Nabi Muhammad, kemudian fauka nur ya sikna cahayana pung Allah Ta'ala, nasangi pung Allah Ta'ala, padahal itu keliru. Yang dimaksud Imam Ja'far di situ adalah anta nurun, engkau Muhammad adalah cahaya, fauka nurin, di atas cahayanya malaikat Jibril, karena bisa melewati batas yang tidak malaikat tidak bisa naik. Itu maknanya, salah satu makna di situ. Jadi yaro nabita yase ina malaikat Jibril apa dena nulle menre malaikat ai nabita menre mau pa sebab makna mematomi gangka ma iya iya ya ko menre ka layase maka saya akan hancur. Jadi materu nabita menre, dari situlah Nabi menerima salat. Kita sering dengar dalam satu hadis yang panjang itu bahwa Nabi menerima sholat 50 waktu, ditawar-ditawar atas saran Nabi Musa berkurang sampai hanya 5 kali sehari semalam, dilaksanakan dengan 17 rakaat. Maka dari itu panritata, ada yang ulama sufi, kalau saya cari dalam buku-buku fikih, dia kau runtuh. Tapi penjelasan Nagurut Tasenur ketika saya belajar di Biran agan podanga, maka daya tu sampai jangan tarimai Nabi ta 50 yang kau menemui ijamah sitongan. Nah sebab dua ngeso itu Nabi ta yonrong uku malaikat ketika dia menerima solat, pulang dari menerima solat dua hari dijaga. Hari pertama diberitahu batas masuknya waktu, hari kedua diberitahu akhir waktu solat. Jadi ngesu yunron nabita. Setelah itu barulah ada penyempurnaan-penyempurnaan. Termasuk bacaan sampajangnya Pak Bu, angka dia napoleon komeraja. Termasuk Allahu Akbar Kabira kan dia napoleon komeraja itu. Sepakat ulama itu. Dia komeraja enala nabita itu Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukrata wa asila de. Yang langsung itu ini wajah tuh. Yang kata pakai Allahumma bait baini. Yaitu doa ibtitai ke 12. Doa ibtitai itu ada 12. Jadi yaitu tanya Allahu Akbar Kabir Allahumma bai tabarak murabu wa ta'ala. Makai ke 12. Jadi ya kenapa isi di tapala 10 pisik di tapala. Jadi itu sampai jangan dia itu nama gampang. Kenapa isi di apala angka lalu tahu dia sisa gak kenapa lah. Langsung patih bawang. Tapi alhamdulillah, ini tu sampai jangan Pak Makanja, magampalak dak sitongan nah.
magampala da ite gere takbir, pateha, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahayat akhir, kemudian salam ke kanan. Yami ro wajibna matarate mangolok ko Ka'bah. Itu yang wajib dengan tumakninanya. Angka lalu tau pandrita termasuk Abu Hanifah maka ada enam wajibnya sampajangnya. Ia magampala dah. Jadi ya kongka anak tak madicu baru umur 4 tahun tapas sempajangi ya mana rejok nak baca takbir, pateha, ruku namun dia kena baca yang penting mas sempajangi jolo ya miku indok na baca ki ya kau nak tak namun dia kena baca karena yang ruku yang wajib bacaannya sunnah. Ya mika apa tau mah pengewangi ya bacaan anak pengewangi maka lagi kaji ibaca Subhana rabbiyal azim angka tu tambah wa bihamdi kato dina tambah wa bihamdi tidak dibaca pun sebenarnya tidak membatalkan salat cuma dia bina suku bako sunnah deni jama to erogi ki tapi ko yatung ka salaiwi nah itu jadi masalah makanya penjelasannya Ustaz Sadi Hidayati itu dia mengatakan begini sunnah dikerjakan mendapat pahala kalau dia ditinggalkan dengan tidak sengaja itu rugi tapi kalau sengaja ditinggalkan itu makruh itu penjelasannya ya kumuat tungkai salaiwi sebenarnya makruh tapi ya kodek tumuat tungkai salaiwi artinya tidak sengaja kau tinggalkan maka dia engkau cuma rugi karena tidak dapat pahala tapi ya kodek matungkai salaiwi matungkai mematuhi sapi demu jamai berarti itu makruh sebenarnya makiru nasabak ya capai. Itu yang penjelasan beliau itu. Tapi ya ko sunnah ena yule pasuku tongang sampai sunnah to titegare. Sampai sunnah yolona subuh. Sampai sunnah imun rinna kupuraki mas sampai subuh tenai imun rinna subuh ya. Artinya solat sunnah israk. Monroki masih gi masih kiri mengaji ngaji. Enak penadapi mubak matan nasunin rek sirap pemasuk waktu suruk lakukan dua rakaat kemudian duha empat, dua, empat, enam, delapan, dua belas jadi ini pakai ketulik jama ya ketulik jama 10 jama 10 dua ya ketulik jama ruwa ruwana ya kode patulik ya apana ya kode enang ya kode tulik enang ya apana ya kode tulik dua nah namo dua nih magai itu sekelak dak iya tu kode na sampai sunat duha. Pak makadena bita potongan tubuh manusia itu adalah sedekah dari Allah sedekahnya sebenarnya dua rakaat sholat sunat duha jadi yang katau dena duha pak itu seke itu seke apa magai na pinrang mana ngi bapu ngalah ta'ala ma pamula capak aja lah tu capak gemak pa pinrang napu ngalah ta'ala iya kode ta syukuruki maka bersedekah lah dengan itu menurut penelitian dokter siratu enep pulona letok na watak kalewe semua pinjaman hak pakai bukan hak milik maka sedekahkanlah dia dengan dua rakaat sholat sunat duha itu pesannya Nabi tak jadi bahkan Nabi mengatakan dua rakaat sholat sunat duha dena tomelo sele apalang umrah yang diterima satu kali di hari kemudian masa di barakat nasempaja sunat duha ya Pak Bu jadi upasengi terutama makunrai ya itu ya nama kanjak na sampai jasunak nama kunrai insya Allah terutama pejabat itu sebenarnya penting juga Pak ya pejabat mapa mulai kepala desa kepala lingkungan kepala desa anggota dewan bupati cama kepala dinas guru sekolah mesti sholat sunat duha sebagai tanda kesyukuran magai otak itu pinjaman Allah mata papinran apa Allah Ta'ala docili peringkalinga papinran apa Allah Ta'ala seluruh anggota tubuh pinjaman dari Allah dega tasukur kui pinran ki agaga na pinran ngi bali bolata oto na pake lobo tinge mandari iliseri binsing sebagai tanda kesyukuran mandari tambai binsing liseri binsing atau ibisai oto na kui parewe atau kita cukup mengatakan terima kasih banyak iya mana sautomi indrangnya si polos sautomi atau satu hari saja watak kalewe 24 jam selamanya napindrangi pengalat Ta'ala tapi angka waktu nanalai
angka waktu nanale. Manfaatkan pada saat kita diberikan. Pakai guna memang ni bu. Nah sebab ya kutanatu matu agamu gorang imatamu. Pandang mata kau saya waleko mata agam punggorang. Mupakai mau mengaji. Eh upakai mi menonton. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi usahakan ni manfaatkan ni. Kemudian salah satu tanda orang yang bersyukur adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Itu terutama itu. Ijo sampai jas sunnah. Yolona loro apa? Imonrina loro apa? Yolona asara apa? Imonrina asara degaga. Yolona mengaribi dua. Imonrina mengaribi dua. Yolona isai dua. Angka tomah kada degaga. Katomah kada dua. Imonrina isai apa? Tepas sukume menir. Ya ditinggerang ya. Empat, 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 dua, dua, empat. Siko moro tajamah. Dena. Insyaallah. Berjuang ki Bu, mudah-mudahan. Insyaallah kita bertahap dengan Isra Mi'raj ini usahakan. Jumlahnya aja upodangi, matu pilo rinci to ngang yasan ke si puasa sampajang. Ngato? Jadi usahakan ngir. Jadi sampaja sunnah jolo, sampaja sunnah tahajud salat sunat lail itu 8 rakaat tambah 3 rakaat witir atau 1 rakaat. Yaitu witiri SD 3 5 7 10 sidi. Biasa ki mau witir 10 sidi rakana. Denangka. Ya kopi itu deto. 5 deto. 3 ah biasa sirakang. Biasa toh, iya wah, dia nama digagah. Maka dalalu tu nabita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, siapa yang tidak berwitir maka bukan dari golongan kami. Nigi tahu deh nasampaja witiri etanya golongan kunasa nabita. Makanya Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib. Satu-satunya ulama mengatakan witir itu wajib. Maka dami nabita napurangi Abu Hurairah ajalalo nade muawitiri rilalan nasiwannye namo manisirakang walau rakaatan kata nabi ajak lalu musalai bibitiri namo manisirakang. Itu perintah nabi itu. Ya usahakan nih pak bu kupura ki masam pajangisa tapura masam pajangisa ajama memang nih awitiri memang nih. Abu Hurairah begitu, makanya ketika Nabi sampaikan itu langsung dia lakukan. Sesudah sholat isya dia witir. Maka ada jaji gak pelek, jaji. Maka ada peko nih kota memang tahajud. Ia komoto ki masam pajat tahajud aja nata witiri. Nah sabak maka dia nabi ta la witrani la filail dia nawat di genna dua witiri si wani. Angka hadesa kasih hadesa nala dasar yang tidak membolehkan. Maka dia nabi tak akhirkan sholatmu atau ada mengatakan jadikan witir sebagai penutup sholatmu. Jadi ya ko angkamu pai monrina tanya patutu apa ya ko witiri jaman apa ki masam pajampan ni berarti tanya patutu. Menurut penjelasan ulama yang membolehkan akhirkan sholatmu dengan witir atau jadikan witir sebagai penutup tanya sampaja sunnah namasuk sampaja perlu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin merinci betul menjaga istilahnya meloki hati-hati tongang apa iya je sampajange iya kopiki bicarai telu na bicara nomor si dibacana nomor dua sarak-sarakna sarak-sarak yang sebelum itu yang dijaga kemudian yang dibicarakan itu sebenarnya dalam fikih tentang masalah urutan-urutan rukun-rukunnya. Tapi ia ko dalam tasawuf peringeram ibana bicara. Dia na bicara ibacana. Nah sebab pura na bicara ku pikir, maka ulama sufi membicarakan sholat dalam zikir ingatannya itu kepada Allah. Jadi ia ko meki mak guru ipek ko cara na kahusukan ilalan na sampajange. Sebenarnya yang harus kita lebih banyak memahami tentang kaidah-kaidah ulama sufi tentang bagaimana cara mengingat. Peko cara ya sange meringerang. Nah, inilah terbagi dua. Makanya ia kopiki ya gurui berarti bacaan na sampajange gerakan na sampajange tumak nine atarate na
unrongi melu yunroi masem panjang, kemudian pakaian-pakaian dan syarat-syaratnya, ayah rui bicara, termasuk makun raya, yang kecil dia kumpul palampurang ibu, penting ini. Hati-hati bagi perempuan, ia ridik makun raya, nah sebab selisah apa ipakai itu, talkum. Ia ro talkum ikutu suju, nah sebab ilalang ilima monro, madari soro layolo, kemudian kita sujud di atas talkum. Itu tidak sah sujud. Denas satu. Karena ada syaratnya. Ia kongka agak-agak macio oko watakalewe mengikuti kita dalam bergerak. Kemudian ia ro ia nuri sujud. Maka itu tidak sah. Sujud pada tempat yang tidak menentu yang bergerak itu. Jadi ia kui sujuki bobonge. Narekui sorongi layolo ni sujuki. Kan dia melekat pada diri kita. Makanya dia nawat disujuki ya roh. Nah ini perlu hati-hati. Kecuali dia memisah sama dengan sorban. Ya kota salepang isa rubatta. Napai soro layolo napai sujuki. Itu tidak sah sujud. Karena dia sujud pada sesuatu yang bergerak. Makanya nasabak madaki okolewi. Kecuali sorban itu dilepas. Ilapesangin napai palena. Atau tisu. Tisu kita letakkan di lantai baru kita sujud. Itu tidak masalah. Karena dia tidak mengikut pada kita. Nah ini juga penting saya sampaikan. Biasanya ke angka makunrai nasorongi selisapat nalayolo enapa sujud koroh. Nah ini yang jadi masalah. Jadi demi kehati-hatian itu penting kita anukan juga. Kemudian kemarin juga saya ditanya di tadi bukan kemarin, tadi di pengajian asar saya ditanya ada ibu-ibu dan ini banyak utamanya yang kerja di laundry tentang mensucikan najis di pakaian. Biasa engkau tahu iya ro pakaiannya misalnya ada kencing anak di situ atau ada najis iya ro najis iya biasalah ada dia bisa ini napa tamah bami okuri lala napa sigaro ke mesin cuci kemudian dia kasih sabun kemudian dia cuci itu tidak suci. Semua pakaian yang ada di dalamnya itu terkena najis walaupun dipakai sabun berulang kali karena dia bercampur sabun itu tidak mensucikan najis. Ingat justru dia bercampur jadi ya kongka pakaian newa sigaru dihukumi semua itu najis itu kotor semua jadi kena najis semua. Caranya bagaimana? Bersihkan dulu najisnya kemudian masukkan ke mesin cuci baru dicuci itu tidak masalah. Tapi kalau ada najis di dalam, usahakan pakaian dulu dimasukkan, baru datangkan air. Didahulukan pakaian, baru air yang datang. Ketika air dulu yang masuk, kemudian pakaian yang mendatangi air, maka harus lebih dari dua kullah. Tapi manakala pakaian yang dulu nanti air yang mendatangi pakaian, biar tidak cukup dua kullah tidak masalah. Tepahan nih. Jadi kita pelayolui pakaiannya tamah imun ripi wae iya kuyolui wae napa ipa tamah care-carewe maka itu tidak bisa. Jadi itu hati-hati utamanya pak laundry pak mega toje makunre makukwa makutuh namo sularak lalana lakaina taweto sasakang tapi ternyata tau wajo etania kubimero kampung sama bila ya mironak makutanah. Banyak padahal Nabi mengatakan ketika wanita istri mencuci pakaian suaminya setiap satu tetesan air yang ada di cucian dan juga keringatnya kucuran keringatnya setiap satu tetes itu 100 hasanat dan 100 dosanya dihapuskan dan derajatnya diangkat 100 itu wanita luar biasa pak bu tasasaka moro baju nalaki tak bu. Mulai ini dia nama tek artinya kena-kena makanya kalau saya bu tersesakan maka mau gampang mudah sekali sebenarnya mencuci jadi itu penting itu salah satu berkah dalam rumah tangga itu sebenarnya ajarkan anak-anak kita mengerjakan hal-hal seperti itu
Tapi mega makun rei karena mungkin kesibukan ya napalun rei ngamani. Nasang praktis. Langsung selesai distrika Pak Ustaz. Dibawa kotor langsung rapi kembali. Pura lepi. Tallu dena jamai. Dena sesak. Dena dako sesak. Dena strika. Dena lepi. Palalo. Apa dena jamai. Ente pekerjaan. Empat pekerjaan. Tidak ada. Dilaksanakan oleh istri. Pahalanya tidak ada. Makrepeku ni Pak Ustaz. Nadiku upake. Nah ini lagi lain. Ulama mengatakan dalam fikih moderat modern mengatakan ulama-ulama moderat itu mengatakan ya komakiro masih dia dapatkan pahalanya. Sebenarnya bua iya roman nasue komelo irinci to ngoko kaida ya. Iya roman nasue jama-jaman nalaka ya. No? Jama-jaman tatu pak ya tu man nasue. Iya lawe mak balanca ko pasae jama-jaman natolaka ya. Eto aga pe jaman na makun raye matarana itaroi ana iero iero anewe mapasa manasu jadi ya kong ka makun raye manasu ngang ilakai na sitongan na ibantu milakai ye to ko bayne na ha makomo garo lakai tabu de balak meka mangoloko lakai ye jolo arone jolo melalo cara mai ko makku ye iya tu arone we makanja ina reko alena lo mak balanca ko pasae magai makura dosa ko arone mak balanca apa iya ko makun rai dena paja matawa melo ni je tu malai tapi nasa nule kuramo pako made ka e made jolo makwa ka macam ni napa giri jile ya roh rewai matu nasa dek tau kan nule kurang eh padahal pura ini lau kurang iya tu ampai arae ko matawa ita we macai makna haram magai iya nangka agak ibalu nama cipi na ko atie itu berkahnya hilang tau kemudian iya tu si tawae melahirkan kebohongan pubak beleh apa nonri di setang maka aja tempat yang paling jelek adalah pasar itu nroma jalan makanya Imamul Ghazali itu menyuruh kita jangan sering salah satu hikmahnya itu magina suruh meliwasang aljuk lapar apa hikmahnya itu meliwasang nih nomor sidi dena tometa ko WC tau apa aja tutu lima gala emanre itu WC minonri malau lisuh itu ya nanti magala eman itu lukum itu WC malah lisu cedek lari sita sama WC ini WC orang macam repah makanya orang yang menuntut ilmu itu kata Imamul Ghazali tidak boleh banyak makan harus sering-sering lapar kemudian yang kedua ya tuh kota magala mandre pasti pasam itu nalo lisu entah air jadi itu larangannya makanya ada ulama itu salah seorang habaif dua masalah surah matuntuk padisengang dia memanfaatkan umurnya umur 20 arwa tahun napa mula matuntuk padisengang dia tongan istirahat ya tongan min istirahat ku masam panjang pas selesai sholat langsung simak baca kitab nah iya naro nawa nawai nasang mandreki 15 menit ya iya koto mandre dia tomak guru 15 menit dia tomak baca pakku iya kak dua ki iya mandre ku mak baca wang kelingai meso pak matu naya si mak baci ko si manre itu caranya itu menuntut ilmu itu unrobatena memanfaatkan waktu itu kemudian salah satu Habib itu yang dari Yaman muridnya Habib Umar itu dia itu si nakunya yang makanangnya dia nakacocai nasabah iya ko nakunya yang nasawai kukunya ke petapulo tak detasak beku petapulo namak bami supaya tasbihnya tetap jalan. Nah itu betongan naya nasako. Kalau saya mengunyah makanan itu menyita waktuku tidak berzikir. Wiridku tidak jalan sehingga ya roan rewe nama pami. Dena kunyai. Nah, itu anunya ulama itu, cara belajarnya itu. Yo pui di hais, manrek sambil menonton.
Oku yolo na talapisi ya ku ya ko peleng imanga kami bawa jolo de na timpu ikelapa sina laku laku ah angka makoro tapi dia togok kue insyaallah. Kemudian saya kembali jadi ya ro sampai jange ya ko pikki melo ya guri onna ya ro sarak-sarak na ro tapi kalau kita lari ke tasawuf tak bagi telu as-salati anil ghaflah as-salati anil yaqdah as-salati anil ghaidah ang empat as-salati anil hudur apa itu iya ko maka dai ghaflah as-salati anil ghaflah ya sange ghaflah mapa mulai kata beri letu mak beri salah demeto kan ingeran Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim kena dari utara sandal aku sandal baru apa yang menarukung kalau dari Muhammad Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin gucikan lomu karena motorok ke menarukung kemalik arrahmanirrahim Allah sesakku di pulungnya menarukung bosi marijai maliki yaumidin Allah pat demo karo komprogas yo nak yang menarukung dia mati mesai romal lu terima komir pokona sininna mak baca mato tapi ya peringaran ada metoka kalau di loko pengala taala timun nami batu likedo ya nanti asa gaflah. Naya sampai jam make itu, namo 50 tahun mas sampai jak dia baru ampena. Iya ko pacecereng, pacecereng mah teru. Iya, makanya yang kata makan makan jia anu pas sampai jak na pacecereng mah tau cocok ni. Tanya bacana mi suruh pakan jaki, peringerana. Aja na bacana, peringerana. Jajian angka pas sampai jak pacecereng pakan oh makura peringerangi. Bacana mi makan jak, namo imang. Dia tu gai matok. Tuh gak? Mega? Tak kalah ni pura pau. Mereka gak? Tema kia. Apa ia metu tu sampai jangi pak telu? Macca tay meringerang. Guru tak lisi dendre mak kedai. Macca patay meringerang. Macca tu patay mak baca. Macca tu pakai doh. Kedo? Iya, aku macca mau bawa mak baca deh. Macca meringerang. Aiy, deh nak cocok? Atau macca mau bawa meringerang deh. Macca mak baca salah tuh? Atau makanjak baca makanjak peringaramu tapi saleh batemu gerakamu tetap salah toy apa angka ya sepanga kami nama kalasi maka dia nabi tak panga kami nama kalasi atau minau rela sampai aja maka sebab kira atau minau maka rela sampai aja maka nabi tak ya nang kata rokok sujud dan alam pula kan yang tu panga kami nama kalasi maka dari tongkai runtuh maka lutu ni itu tapi aku mampat di memang nilaka tak aja nak tapasai tapaku aniroh. Iya ko malololoy palampuy pa nabi ta ko roko i ya ku patadangi we ya se nalakka na kaca na panui we de na tak bolo rukunya nabi tapi makun re itu ya waya we de uluna iya poro ne we rata makun re mi ya we ce de uluna no tuna ya ru penjelasan ku hadis ai itu di makun re maria bolut tapi engka tu aroani puh na pali wo tulu na lo yawa sampai jam makun re na jama itu jadi pakanya ki ce de ye padamu iku soli Allahu Akbar. Ih sampai jam makun raya tu. Iya korohani taraka kali pakna. Iya lihat nama ni bangok ku gimana taruh yang penting taraka. Iya korapa sampai jam makun raya. Nang kaporohani Allah. Aku anca jam makun raya sih seno. Jadi dia rohani tak kaya menre. Makalalar sahabat. Ibu Hurairah nasang. Iya tu nabi ta. Iya ko soli si bawa. Iya ko katabere si bawa ko sujui. Wadi nola bembe palawangan nak lepakna. Berarti nga tak buka to? Makiro. Jadi ya tu ide arone taraka. Tapi ta ta sesuai katoi. Si cipi kamai te takwa. Salah tu itu. Ya tu ampai je angkanang kana bita na na pakui liman nang katonang kana koe, ang katonang kana lapa sisang makre to pandrita. Ya ko masagenage ne onrong e malapala pa si liman na bita. Ya na si JP JP na batongan na ko masampajangi. Ko na sabai tu na si JP JP na angkana pakui liman ne. Tapi ya ro na bita mangkato makada. Ya ko macakke ya ko ki Madina na liwa cakke e makui na bita masampajang na cipirang na de na macakke mamusu ilo bandrengi. Eto batongan na ang kamano. Kemana dalilin tapi yang kata maka dede ina mako me metiaro batena ina tu ampai maka da warni riolo mai garupanna iya mi ko maka daki Allah ku akbar ai salah dia tu itu ina pe salah salang iya poko lolo mu yo ko tu atau meki jama manang salah salangi iya mi nak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar di meni bawah kayak kami tahu lah tuh ya minah salah aku makan lagi Allah ku akbar salah niat tuh salah-salah niat tuh
iya apa kau makda kami atau malam putannya nurus satah aja na tamparan pak maka tojik tau ya gak tau kau dia apa ada batin tanpa masalah saya yang kasih liang dia na liang kami matau contoh na itu iya kuya tau rumahnya manasat di masam pajangi mariasi riasi ya naruh itu pada miro jiwi jawa iya ku sirapa kengi namanya ama parapa-rapa iya ya pidi to macomo ko meki boleh ngaku to me makat de ya palolong ini cede ka maki itu ayang ka mana mo tu anunna ita tanu mati ro tapi makra guru takali sidenre aja ji mucarai apa ya tu ko mucarai na pengaruh itu betungan na oh Allah wi de itu na makanja yo alam-alam makangina penading ni mani betungan na ya ko kui gang kalima mu muaka na tembus na musa di paringaramu panoni iya kok kupiase na patambus panoni ya makiro betul kan na guru takali siden repawi betul kan na cara ni bawang kato Allah nang kami tu kita tahu pak soli mandari perhatikan roh makoy Allah di na nendre yase betul kan na aku ni roh tapi angka sialira mako kau runtuh wa mabela si Allah wakbar wa Allah nasoro layolo tapi aku ya idik mani ato iya mina salah ko ling ang lima ta tetap ali wangi lokon ro na tema ko na salah-salah ang ito tapakan ya ke pai itu sampai jange perlu to pai ya guru materu ya guru to ngapa suasana hati tidak pernah sama kemudian ya ro nak gapla mapa mulai kata berla tu ambir salah de meto ganisang madari lalo tau make itu masam paja pa de sakada tun nasang apa ni gaji ro tallu ni gah dua ga hai tallu bawan nar kan kata de makwa tu ini jadi masalah to iya ku tak lupa iya ku sampai jangan maka ada tak lupa gaji apa nih ga lari loko kita lu aja tak lari loko pak ambil yang meyakinkan yang jelasnya tak lupa nih yang rumah gara-gara pak lari loko nih tak lupa maka itu barakna maka ada pura gaji rumah jene atau depa lari loko ki depa pak jene yang ini ku maka daki rusak gaji ro jene ku atau de lari loko ki dena rusak nah sebab dasarna angka jene iya pernah maka ada pura gaji rumah jene atau de dasarna kan tidak ada wudhu jadi wakadaki ide pagi jenekku ya miku makadaki batal gigi rojenekku atau deh lari loko kide na batal ku mak gare-gare nah itu mengambil keyakinan itu lebih mudah sebenarnya jadi aja tak kada ah aja tak kada mak jenek deh nak jenek deh pak jenek mak jenek deh nak jenek deh oh deh pak jenek deh dapat dipakai ya roh deh dapat di jenek ni ku makir makanya itu penting bahkan ada yang paling bagus deh pernah rusak jenek atau mak jenek memperbaharui wudhu termasuk isak suruga meki kata mas suruga masijak iya kuru usak jenek taloki mak jenek masijak napa masam pajak sunak jenek duan raka itu paling bagus iya na batalmu jenek taloki mak jenek sijak nama matangangi mak balu na rusak jenek kada ime kajolo mak jenek lo ni mak jenek napa masam pajak sunak napa rewa pe mak balu makan jalan tulimu jama de namo alalo sampajak de tona salai wikung kapangal lima ega tamana kurang malangi matu ha ay jalalo ya tu bau podangi makre nang kapangal lina ban na tena tuli yang kamu pakai cinga-cinga setan ya tu minal jin nati wanna setan lupu ya tu baca bismillahi allahu akbar napa tarimpa sandala ya ku maca ibar titannya setan tu ya mi kotak dengi berarti setan itu makre guru tak pak ya ti baca ya ku turuntuk jing nang kajingi runtuk na nampak kang alena aja dia kata ni tapi ya ti baca bismillahi allahu akbar aja tu lari iya tu ibaca na rempa insyaallah tak dengi itu karena itu alam kita tanya alam na lena alam jin itu beda namo maga jago na jinge pak ko alam tanon ri denu le kalaki ku makanja mi kayakinange tite gare iya ko ikang hiu na ko tasi namo ji kecen na mak to mana sajago namo ji kecen kono ita si ena ena ikang hiu na runtu lai kala je kiceng lai yang mau ko balik kang hiu tapi ya kok kita na rako ena mau maga jago na ikang hiu ko yase ide nul lai piso dapura mi bawai bawang ini tati ulu na paja na sabatannya alam na tapi ya kok kui alam na okis ta si pasti kita dikalah na sabatannya alam tak jin pun begitu sebenarnya iya miko masih lami na pala kalau ah oh deh gagal langsung tamas sumpangnya deh na gagal pasti na kalai nah dari situ sebenarnya makanya harus kuat apalagi ku pekanjaki tapi mega tahu tahu masih lebih pina pernah baca ya kursi dia nak baca ya kursi ku dia nak pakai malah lu setang dia nak minta setangnya pak maka daripada pada muki ya gitu tahu tu perlu tu apalagi
ya Imam Malik tarompa na tarompa angkat tu ya sa tarompa sandala na taro ko wesewe non rima ceke mak jenek supaya de na gesai lantai na wesewe itu na pake Imam Malik to. Jadi malai sandala aju na palin na yoko wese na oko agak sana oko roko tanya wese on radio na na palin na yeko tami mak jenek oko rumah cekeng eh de na gesai lantai ya pak mito kong kena jisina jadi ya sandala na pasu ko purai ya na mesi mak jenek na patama sih. Na angka anak na raja atamatamang iya na ro wattu na pak marepai ya ustaz seriolo dena yatoro oko raja dena me yatoro de pokok na iya kong ka jadwal na makare angka jero anak na raja malasa atamatamang na sai diulah angka tugasku katu sandala ku mubako ya banar ro mubawa ro sandala ajero iya ro pole ko kamera on radio we iya na ro na wicate na bawangi na na tilo koro dena ru iya napa na pendre ko ade nge makadeng ke sandala na miji Imam Malik na bere paya malasa tapa masuk setange i malada ni tau seta sandala na Imam Malik ite kere sandala na ni he na iya ma ko kwae latu na ya kursi kata lu demo pana su setange eta madari lalo angka lalo ko tu taras tuju alla paru ye na tamatamang iya saya tanya mak kok betah nih nule pakai hese nade nang kali jadi benar nih kayak makar pedek jago saya tanya mak kok ternyata makar guru tatanya aja si tongan nah ya tuh ya kursi terenam ya tuh gak kayak iya kok tuh limu amal kangi kan mak di bola makanya diinstal masuk itu install terus ilau mati ko mi lau wiwi lau mati ya pada makar andre mati ko andre mati ya bale wale ko kaju si bami mandre yang kata pahami itu maka ada doa bersama makiro ilau iko maka wata yang kau papa balu esak kau nampak galung gak iya iya kau mi, ya, milau bosi kau milau serang apa dia terhalai esak muka bosi lopoi itu deh dia rasa ada cucu makiro jadi disitulah muncul berparian pendapat itu tapi yang kau makada al jamaatu rahmah berjamaah itu adalah rahmat kemudian kekuatan tangan Allah rahmat Allah ada pada yang jamaah kan makiro kemudian kau kena terima cini macam mana ni ini kan kata makor jadi banyak alasan ya ku ya ini bawah ya tosi ku ya upake mana ya ku milodo ngimang milodo tu kak mengami ngak ya ku menasami batinnya milodo ya mi ku marum-marumi pada barum-parungnya dewa ngami agami yang mengami wah lanjut lanjut lah majud lanjut lah majud lanjut lah majud lanjut lah majud lanjut lah ah gaji tu muasam angka towi tamakmu jago makami ah ming aish de gaga itu jadi di imangi ko milodongi taru mana sana mau ponco mi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna makanya mako mana sai namo rabbana atina fid dunya hasanah ko mana samui daripada hamil min pakir ramain alu min min hamil ah gaji lalu ko angka lalu ima pak jago makanya tapi makanya ko mak guru mio ko asa dia pasti ilati langsung ko guru tak masu mancaji mak ko meramalangi itu sudah luar biasa aja ah, ne rompak do ngak berumpar-rungir makanya lagi bate milau doang to mau pak ko tarima palai ko merumar-rumi pak bupati negeri tetanangi ko kata lo kantor na mak assalamualaikum kamanya kamanya kembali doa ah kada iya ge itu mah sarebana yo panas sai jolo pakanya ki jolo sakada ge itu meki mahake ka yalena tu yoli latu me pak barasan jo ku mirin rari ge patudang bu pasal ku tu la akan ibu mah betul lah kan ite lalu malau li suku yolona habica agamola ge ko latu ni ge mesti bawang angka mak barasan ji mangi pokotomi wirin narandring e patudang ye semestomi ingerangi jamamu pu imange malupai kai itu terlambat ibu i masih tengah jang dena paje noko anak ah, makko ima tengah na dere patelipu macakit yang kemaliwasan itu ngena pengka jaman-jaman namo na pengka dena paje noko tapi ko sanre terlambat ya ko sanre boh mak baju ka baja lo dupai bih
Maka balu pakaian na alau mi boy. Assalamualaikum yang kejero anu. Maka nyama yuli ko sandro. Napa ya ko latu boleh deh nak kuiri narendring yang patudang. Mat terutama kemarai. Isaraka lalang. Magai ang kami man ni meloi na baca ku yasik na rajang yang tatala. Ya pu ima kuiri narendring yang pasandre ko rendri tabai. Ini pajak leputu nah. Mak bersanji tadi jika akan maka ruka sana maka dapu imang al-fatihah maka lima kunre alau duroso alau kunyong alau awe al-fatihah dah suruh baca duroso ni lau maka apa bu aku aja tak saka ya maka dani pu imang al-fatihah kerani makunre heh alau duroso ini bolo halo kunyong halo anu Allah iya ko maka dai pui mang al-fatihah tanya du rosok ni lau alhamdulillah suruh bacai tapi engka to je i mak gimpe ko kampokku pak berasanyi ni teh de pada tanya le na tutu tu lima ko ni lima na manyili na sake kar makanja maka dari si badal al-fatihah rasa ada ke alhamdulillah hei rasa kere betul kan apa kalau kio loku ya tu he awe imak gimpe to eh dah ku jama-jama tu ye engkau runtu pak kalau kampu-kampu tacipi hei kasih nah eh cek dia tapak raja cek dia iman tak aja nak kuiri na rendering ya ko sanroi mata rutama kamara ya ko tia sik nasa perimbe tapak tapak berasanji pu imang dia nak gak ganggu siaga baki noloi sanroi lima ipu imang telu hei apa iya sanroi baca udah menurung baca udah pusi bola kata anak malajang iya mahanan aja hei maka apa akan baca sanroi asal aja saya rebai oh mengulukin aja wah tepan aja nasapa agamu aja pura yero wah kajili-jili tu lalala ini sekadar kena baca ia mitu mama na sematu walau takwa lepas soro ah selesai nanti pak uruna lokai napa kena made ni dengar kan dengar na bawah tayale loka tayale aga magai na sabai kolati bolana kan ni baki macio lima lai jujungan lau bolana iya pu imang liku amani pasigaru lo kabonyo tama lo lalang ayah cecek ketam tapi kedai pu mata lupa ikai he tapi pun ada kadang kamu mantar raki nah sama cewek mojir kaya lalang ni palik selesai eh gak kasih nena lalu gak suwi mana lo pu imang aku boleh mak baca doa pak maga resi kompe nak iya ku sanre deh nah sama magai ipangoto rewa macu baki ilau bolana kegai pakal lebih ipaka raja isanre nanya pu imang tapi dia nakal imang takut doh maka gampang pada minggu rupa ngaji pak weh madari kaya mana nami te guru pangaji telu tau na pangaji anak ta isa nampal lo na koma pandri tamai telu ratus sabu 500 sabu na telu tau tui pangaji melo si sab weso na telu ratu na pulo na solalan na si tau ngetu buwe na telu tau tui pangaji anak ta tak dua jasya sumalap panguri na guru na pangaji weh Allah na ratu na sabu ampal lo na na 50 itu rupiah gaji na guru na sesu ya tada mana-mana igare he tak hargai cede malah ni pacai ya caya rate rate oh malinga bali boleh namun bali boleh mampat disin kemana tau makere-kere na taro de na tin rotai wajah serara tuna mangok bisa tang kaya kena masalah kadang ini jadi masalah tapi kalau khusus sampai jatah na kumopi rode ni hargai roh iya jik makan ja iya tu imang pak polai kong katau mati aja na jik na lipa telingi telingi HP aja na kasoro seprimbe iya riolo kasoro maka soli dua saping ibalu na pembali kasoro cidi lipa dua lipa si di saping tak terlalu lipa baca talaki ya lengi pak boleh tau mati iya riolo maka soli yang kena iya maka kok lipa makiking ih imagine nang kalipa kata lumi pake na dapi nutu e wirinna terutama lipa cale eh de toka ke cale m
mawata toji kasiar ucale magi wakana mawatang memas sidakkan asang itu emak kampanya wae meraji memang ya nendrek na gambar naina agi-agi nak beda tetap maka dateng emak kampanya situ. Ini juga susah memang dipisahkan itu madari kasih ikhlas nitongan ni melo mak beren ya asa si kampanya paci dito masalah kita ya roh ya jik makanjak kini dia naga gambar tapi mereka itu ni saya tahu jadi cik dito tantangan ya cale ya ku ya melo iman caji cale beren memang ni sebelum tak maki cale toh pasti dah kami metaliliri memang ni bola nanti tak bagi yang ngilipak aja tak mampi cale tak baik tak beren pak bahaya tu. Ya kau manci pasogo iway. Tapi ya kau makan meta meramalang, wih maka kanja abereki lipa. Kau meta meramalang abereki, tapi aja nak kampanye abereki demi pahala. Maka kanja maka deh barakana. Ya kau betul nih di aja nih di bawah. Tapi wang itu kau tu maka dah bagian yang jemu pun dah maka dah anu nih anu. Ya mikau engkau kau coblos nomor sekian. Hai, deh gagah. Masalah tu ya tu. Masam pajan di temurin Allahu Akbar. Coblos nomor satu. Wah, masalah. Hai, deh gagah. Ini penting ya. Jadi ya kau ya aja makanya ketutupan rita maka dah iya roki-oki nawa jujumi mondri aja je mana ni. Pangkam itu je tu masam pajan tuli kajili-jili. Na baca mana lekat na baju ina teh na moya ro baju lalang mak bajang ina na paratika to agoki ne rilala masa pajang ya he ya ci ditodo saya ro idi ro makanya usahakan cari pakaian yang tidak terlalu banyak tulisannya nah itu jadi engkato tu larang ya. Kemudian saya kembali we si Jan ni kau pesambutan alin atau melebita bapak bupati kemudian yang terakhir maku ya ya ro nak sampajang itu jadi angka tahu pak ma pamule pamulana de metu keperingaran ala tu capak ya nanti asa gaplah sampajak dega gunaan maka apa entok baca mi bak namu maka kanjak laguna Allahu bismillahirrahmanirrahim maka kanjak laguna pak ketua tama sampajak maka iya ku mancaji mang buh kanjak perbacaan na ala pengupui maka lampi na oh na longko na sisa nama sampajak cedik kula lawan Allah sabar lam nyeri walam dulu walam ya kula wai deka itu kak angka mah kuah tapi dia itu kok kewajuh deka ku miru kampun nanti mah kuah. Ia imangi kongka keluarga ta imam makoro ya miko duan rakangi pamula nama ketah ya koraka pacapuran nane tu de nene lada i makoro Allah ayi aja buang Allah ta'ala manamu yunri mangolo maka disitulah tandanya bahwa dia tidak ikhlas betul-betul dalam sholatnya magi ni pakanjaki baca ya rui lada ena ya rode ni lada ina de ni anu sebenarnya kita dilatih bahwa segala yang tidak nampak pun itu ada penilaiannya Allah. Jadi pada padai. Ya ku makanja ilagumu ku raka pertama kedua pakanja kitu baca anu ku raka ketiga aja mubala ya roh. Apa de na mana sang? Engka apo tu bona bala ya roh. Alhamdulillah. Tapi engka tu je mak mung ana sabak terbiasa ni ya na metete ya roh raka ketiga tapi kada ahem. Ahem. Apa masemeng? Nah betul kan nama agap itu? Kami tu je makau tu, tamu napi eh mereka tu makau tu pak. Ia nak tama masih gigi, kama pita nak lupa tama. Oh ia nopo makan dah mengolos saliwa mi masan dalak nah. Napa ni tu dega agak pura pika tak beret. Mereka pilih tu pateh ayam dari lalu tama kama ni tadi pernah tama. Nai somo papelo na samatu piulan lungi. Angkat tu makau betul kan nangkah jadi. Tapi itu syukur nak tu kongkan Allah masih gigi. Ila ti memang mojolo talatimu itu lakaita tasuruh pada midi ibu-ibu ya dia pernah terbiasa mak bobong bawa banik jolok bobo tasalipang toh ya kau mapal lah kita petadanya kulutah tak golong-golong banik jolok pada serubang ya kau mapal lah kita petadanya kulutah maku mutu matu itu hidayah bertahap tapi harus kita jemput harus kita jemput ya rumah bobongnya aja tetul ditalegai dia nama riga aku si baki lakaita tapi ya kau masuki aja pakai lah itu wanita itu adalah mas. Pak ya tu lawang itu lima kanjak tu rona engka apa nang kata rona igonci pertama lamari ya nang kamakun rei ede na tutu ya urat nai pada kocallo mi ya tu kulawas sempo jadi usahakan ini diperbaiki itu ya ku makanja ahlak na makun rei insyaallah negara aman toh ya nai di na makun rei masih di si di bu di seri masih kita luar biasa. Taloki mak birejama engkamu tu makun reya telo deni dena lo mak deni ateng betungan wedding ipalaba dena lo mak birejama pada mu sampai jana ku ki bolan ne ku masigi pada ku masigi kega makun reya kadua si tau mah hakeka
Pakadua si tau mimana. Januari mahakeka, Desember mahakeka. Betungan na tau marep pamewai anakna. Mengkanakna na digaga murus. Kemudian yang kedua bisa melahirkan fitnah. Itu tidak dibolehkan. Kegiasa melahirkan fitnah, laumi masigi itu di mana? Kedua makaleleang. Seke bubun na yanu na sekirun ke ulun na gaji rugimpe bubun na gimpe yang kata dia wuh makaikah na paja mananak maika dosana makanya di makun raya tu mananak mematok ya betongan na tamampaat kanginan nata untuk masikiri mengaji maka kanja ya ko makun raya nu lek baca dua gesok si demi gesok na baca ron apa timun na makun raya yang kami to sarap na yalik kecepatan itu kami to tu kecepatan na makanya 10-2 sep butuh bicara na pau makun raya sesok iya roane pitu sep bum. Itu penelitian di Italia. Tapi tahu Italia? Dia nak lau penelitian ke Indonesia ya roh. Kena lau Indonesia pak naruntuk 20 pasak bu. Kau naruntuk mana nak tongangnya deh. Ya roh ini itu dia mana nak. Makanya kau lai pasak enang kata ni si pak bicara. Ya kau rewa itu dia nak mati kau tata naibi. Ya kau makan daki. Agi-agi bareng ni pak. Apalah. Teh kopi. Ini mana bawah. Maka tu dia nak mereka bicara nak. Kupura di mana nak ko kantor e ko loi mak jamo na mana nak si pak bicara si ba kolega na ganna de na tunu le mana nak ko rewe ko tatanai mak kere-kere man itu yo pu makun rei mana nak ko pasai mana nak ko mana nak ko bolana apa de pernah capu ya na tu nampai madari katulu-tulu makaleleang wanita sari mimpi buruk ketika tidak terkapar semua itu ucapannya dengan gerakan itu 12.000 sampai 17.000 ya tu makun rei ko manonto mas mako ko ro pali selingkuh ko napa bisa ni gesuruh ko mana nak tahu tu jaji matu jam-jam mana mak bisa panne ni tematika junna mak bisa panne ni tatiwe ana mana jaji mana itu makun ra yero ne de nulai ya ta sure lakai tamak jaga anak na komputer na laptop ta sure jaga anak tamatok pilu na napa nita tu pak tidak bisa fokus dalam dua hal itu harus satu fokus satu ya makun ra nulai fokus telu karena pupil matanya melebar ya ko makita layolo makon ni tamo pokor ya tu ampai magala ma cele makun raye magala ma jile na semeli gulu kas baru ya nu na kaki kena sekre na ita magala cele gimana ngeka kan tau itu ya makun raye makor raye rone tu de fokus makanya ko mapelario tu ya rone be fokus itu tuli mak biri tu ya ko makun raye mapelario tu de na kena biri tuli tangan batai menola apa malebar di matana nasa memana lepi pantuk-pantuk ko mak biri ma parkir roti makun raya dia nak kena malam puban atau ligimpe tu makuai maka tu ya tapi wanita tidak bisa melihat peta itu dalam ilmu psikologi tidak bisa melihat peta ya ni tapi peta yang mampat di ulu makanya wanita selalu mau bertanya ko situ dangan ni lakai nak kong kena lawi ya rohani tu dia namanya makutana pokok nana sapa tari mali waku acone jolo dia namanya makutana makun raya tu lima makutana maka tu lima pengewat tu ya ko dia tak pahangi roman rasa ki cik di cia makutana, cik di tulimi makutana kemudian cik di tulimi mana nak, cik di mima pisau hai jadi aku kalah kaita dia nak tulimi mana nak, aku rewa ikut mak bicara kik menik mewa si pak bicara, dia nak melu mak bicara nampak kena sebab pegawai magampak bu, tak aja ni gang ke pensiun pensiun pin apa mak bicara kik insyaAllah tapi mandari ni mak kere-kere nak salah batu apa ni nak pilih makan anak mana sedih nak sebab ini nak mesengi nanak na ya biasa nama setiap ke kantor ya betul ni dia nak jamai dia nama sengi nanak na apa yang bapak dia cerita ngapa ngewangi angka datang nasa pedik matoi pedik mana naik mana ke makota matoi nanak na di nanak apa ni mu meseng dia biasa ke kantor jadi makiro situ kan makanya tak paham ibu dia tak panggil aku makiro ya maknya aku mana naik aku pedik matoi na pedik mana naik aku tanah mana kegila ya nu agar ni weh ajar mau tanah mana ni makai melo ipasu tu ya roh. Makanya wanita itu selalu ngomel. Makanya gunakan imas sikir ibu, insya Allah. Makanya wanita disuruh banyak bersikir dan banyak sholat. Itu penting. Sebagai penutup, milo dan pengak maraja, kakak mak kata-kata aku yang membuat kita menyiku, terutama calek si bapu imam. Toh, yang jelasnya niatnya baik. Upasangi, saya hanya memberikan nasihat dari Nabi tak. Ada nasihat Rasulullah. Bahkan para ulama juga menyampaikan nasihat ini berbaik sangkalah selamanya betungan na ya kongka agak-agak aja tapak kalu lo majai salamang kamu pakamungkinan na wad di madece tapak tilok di madecing
Yana tu nak kada ya kong katau asera pulo na seraja na nang kecik di DC na yana roci di DC na murampe. Ya kong ka ucapan mengandung 99 maksud keburukan, tapi ada masuk baik, getalokir masuk baik supaya kita selalu berbaik sangka. Insyaallah ya ku makiro madece. Makanjak ku si ama-ama aja na tu pekanjak ku masih di makopak bu masih di itu luar biasa di itu si salah-salah silaturahmi bagus itu luar biasa ya miku pada mampet diisi ki apalagi gara-gara gambar aja tapangi wangi ro gambar aja ku menre alhamdulillah ya ku denenre ya sabara ki makom itu pak denu le menre manang itu gambar angkai salai pemerintah ku menre manang itu ya ini menesah itu penting saya sampaikan perbaiki ukhuwah Islamiyah. Insyaallah Alena atau Melabita Bapak Bupati luar biasa sudah banyak gerakan-gerakannya dan saya dengarkan dari beberapa teman-teman juga yang ada dari sini itu luar biasa. Alhamdulillah kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang beserta seluruh keluarganya. Dia tetap istiqamah dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Nasabak makom itu yakutillau doangan ni tau maparentai napaturut barakah ipung Allah Ta'ala. Ku makanja ya tita manang insyaallah dena apa aja tu mau malaikat emi lodo ngetoki itu penting ya ku baraka ni kampunge isak na kampunge mak baraka maroma sigi baraka lupo na kutu lalan na kampunge. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.